Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Gubernur Bali beserta Ibu, para Duta Besar negara-negara sahabat, para Duta Besar RI untuk negara sahabat, Ketua Umum GAPKI, Ketua Panitia IPOS 2019, dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam acara yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang tak terhingga kepada bangsa Indonesia berupa tumbuh suburnya kelapa sawit yang jadi sumber devisa penting di negeri ini. Perkebunan kelapa sawit memiliki nilai strategis. Pendapatan devisa ekspor dari komoditi sawit tahun 2018 lebih dari 270 triliun. Hal itu menjadi ekspor komoditi terbesar dari Indonesia. Tingginya ekspor sawit ini menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik. Hal itu bisa terjadi karena peran dan kerja keras para pelaku perkebunan sawit. Baik para petani ataupun pengusaha, khususnya anggota gabungan Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI. Perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi telah mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi. Daerah-daerah di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat telah berkembang pesat ekonominya dikarenakan kelapa sawit. Hal itu selaras dengan kebijakan nasional untuk memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran, memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Baik, mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Tumbuh kembang kualitas kan, karena stunting harus kita bisa intervensi. Dari kelapa ya, kelapa dari buah-buah. Dan ini semua kami lakukan. Banyak bisa, cuman dapat semuanya dapat akan dibuka ya. Ini bentuknya yang kami hidup, tersedia, sehat, ceria. Jadi kita usahakan tidak ada keluhan pada ibu hamil. Tapi lebih sih sehat. Baik. Itu melalui antrian juga, Pak. Jadi